Assalamualaikum teman-teman. Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pernahkah kamu nonton film horor Indonesia bertemakan hantu kuntilanak? Jika pernah, pasti kamu juga pernah mendengar lagu Lingsir Wengi yang konon katanya bisa memanggil hantu kuntilanak tersebut. Padahal, lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, di mana lagu ini sering dibawakannya saat pagelaran wayang kulit. Selain itu, lagu ini juga memberikan nasihat agar manusia mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Lantas, apa yang mendasari lagu Lingsir Wengi ini sampai bisa dipercaya bisa memanggil hantu kuntilanak oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia? Berikut ulasannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, lagu Lingsir Wengi ini diciptakan oleh salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Lagu ini secara tersirat adalah sebuah doa yang bertujuan untuk keselamatan dari segala penyakit dan penolak bala dari gangguan makhluk halus. Tapi, seiring berjalannya waktu, lagu Lingsir Wengi sering digunakan sebagai lagu pengantar tidur oleh ibu-ibu zaman dulu untuk menidurkan anak kecil mereka. Hal ini karena lagu itu dianggap mereka sebagai doa. Selain itu, ritme dan temponya juga mendukung untuk dijadikan lagu pengantar tidur. Sampai akhirnya, muncul mitos lagu Lingsir Wengi yang konon katanya bisa memanggil makhluk halus, yaitu hantu kuntilanak. Hal ini tidak lepas dari salah satu film horor Indonesia yang berjudul Kuntilanak, yang booming beberapa tahun silam. Dalam film tersebut, lagu Lingsir Wengi ini dijadikan background untuk memanggil hantu kuntilanak tersebut. Sampai akhirnya, banyak yang beranggapan kalau lagu Lingsir Wengi ini adalah lagu untuk memanggil makhluk halus tersebut. Berdasarkan liriknya, lagu Lingsir Wengi ini juga tidak mengandung kata undangan terhadap makhluk halus untuk datang seperti halnya jelangkung yang memang secara terang-terangan mengundang makhluk halus untuk datang. Nah, itulah fakta dan mitos lagu Lingsir Wengi yang konon katanya bisa memanggil hantu kuntilanak. Percaya atau tidak, tapi yang pasti mitos lagu Lingsir Wengi ini cukup terkenal sebagai lagu pemanggil hantu kuntilanak. Kamu percaya? Silahkan tuliskan komentar di bawah ini.